headlines, were I realistic? Headlines, headlines. Let them read all about us in headlines. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pencinta YouTube, kali ini Miftahuddin Official akan memberi kalian informasi atau apa ya, intinya pengetahuan baru ya, yang mungkin belum tahu tentang kupu-kupu gajah. Kupu-kupu gajah itu kupu-kupu besar yang sering kita lihat yang seperti ini. Jadi ternyata sebelum menjadi kupu-kupu yang indah cantik seperti ini, kupu-kupu gajah itu ulatnya itu sangat, ya Allah, besar sekali. Kita bisa lihat di video ini. Nah, ini nih. Kalian jadi yang mungkin takut ulat atau geli-geli gimana gitu ya, mungkin nonton ini sambil gimana merinding. Soalnya ulatnya itu besar sekali. Saya ngambil dengan kamera saya sendiri di persawahan saya. Ternyata saya melihat ada ulat besar-besar. Setelah saya teliti, ternyata ini toh ulat dari kupu gajah tersebut. Oke, di sini ada foto-fotonya. Jadi tuh itu udah jadi, mau jadi kepompong. Nih, kalian masih berani lihat? Besar sekali. Ini ukurannya kayak jempol manusia ya, yang manusia dewasa. Jadi yang geli sama ulat pasti lihat ini geli sekali. Kalau bahasa Jawanya ini tuh namanya ulat-ulat jaran katanya. Ya, jadi ulatnya itu besar sekali. Terus sampai daun-daun di sekitarnya itu, sampai batang itu pohon besar loh itu. Sampai ya melebihi besarnya batang-batang daun-daun tersebut. Oke, di channel ini buat ngingetin kalian yang belum subscribe, ya dibantu subscribe lah buat lebih maju lagi. Dan mohon dibudidayakan komentar ya, jadi ada kritikannya biar saya lebih memperbaiki lagi video atau kata-kata dari channel saya tersebut. Ya, intinya buat kalian yang belum pernah lihat ulat kupu-kupu gajah, di sini kita bisa melihatnya dengan jelas sekali tanpa kalian browsing. Ini satu pohon itu bisa mencapai puluhan ulat ya. Jadi mereka itu berkembang dengan sangat cepat. Dan ini saat dipegang, kupu-kupunya besar sekali kan, bukan? Punya aja sebesar itu, ulatnya sebesar itu tadi. Ya itu saja ya, sekian, terima kasih. Ya oke, tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga channel saya semakin bermanfaat. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.